Sekretaris Daerah Aceh Dr. Andes Dermawan mengajak pemuda Aceh untuk terus meningkatkan kualitas diri sehingga mampu berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Hal tersebut disampaikan Dermawan pada acara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-89 di halaman kantor Gubernur Aceh, Senin 30 Oktober. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Imam Nahrawi, dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Aceh Dermawan mengatakan, pemuda Indonesia saat ini harus meneladani langkah-langkah dan keberanian pemuda Indonesia yang sudah melahirkan Sumpah Pemuda. Lebih lanjut, Nahrawi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menghentikan segala bentuk perdebatan yang mengarah pada perpecahan bangsa. Sudah saatnya kita melangkah ke tujuan lain yang lebih besar, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada bulan Juli 2017 lalu, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Melalui perpres ini, lanjut Nahrawi, peta jalan kebangkitan pemuda Indonesia terus digelorakan. Pada kesempatan tersebut, Sekda Dermawan turut menyerahkan penghargaan kepada para pemuda Aceh yang telah menoreh prestasi dalam berbagai bidang, baik di tingkat nasional maupun internasional. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Wahai pemuda, jangan tanyakan apa yang sudah negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang telah kau berikan pada negara. Bangsa